Jiun. Kami keluarga besar perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Suara Mahardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.